Hari ni pun mari dengan teknologi, mari dengan ilmu yang kita panggil sains, ilmu sains, mari dengan teknologi yang moden, teknologi yang ke depan. Dia mari itu bukan mari saja. Kalau kita ngaji falsafah, ilmu ni dia ada falsafah. Setiap ilmu yang dilahirkan oleh tamadun-tamadun ni ada falsafah di sebelah, di sebalik ilmu itu. Ilmu yang dilahirkan zaman Islam, dia ada falsafah Islam di belakang. Ilmu yang lahir pada zaman Renaissance di barat, ada falsafah Kristian di belakang. Ilmu yang lahir pada zaman moden ini termasuklah teknologi, ada falsafah sekularisme, materialisme di belakang dia. Sebab tu ilmu, teknologi dia tidak mari kosong. Kalau kita ngaji, dia tidak mari semata-mata mari, dia mari ada falsafah di belakang daripada setiap ilmu dan juga ciptaan. Maka sebab itulah kita orang Islam, bila kita ngaji, kita berdepan dengan teknologi, kita mesti berhati-hati dan kita tak boleh ralik. Kita tak boleh ralik. Dia tidak mari saja. Kita yang naif, orang putih kata naif. Naif ni makna orang betul benduk, orang betul gini, kita rasa tak ada apa-apa satu mari. Tapi dia sebenarnya membawa falsafah hidup. Sebab tu contoh mudah, minta maaf aku sebut. Benda sensitif, kilat. Kilat ni kita bukan kata taksi ke kilat. Kita perlu juga kepada kilat untuk buih kerja kepada rakyat kita. Tetapi kilat-kilat industri yang mari ke Malaysia ni, sama ada di Pulau Pinang, sama ada di Johor, sama ada di Negeri Sembilan, sama ada tempat kita pun, dia tidak mari dengan kilat itu saja. Dia membawa budaya, dia membawa falsafah dia. Sebab itulah kalau kilat tu kilat Jepun, kita tengok cara dia, pengurusan dia, pendekatan dia, kaedah Jepun. Kalau kita pergi kilat orang putih, dia cara orang putih, pengurusan dia. Tak cara waktu semayah, tak apa. Sebab tu hari Jumaat pun dia tak pergi semayah. Sebab dia mementingkan produktiviti, pengeluaran. Hak betulnya, kerja boleh bareng. Jumaat, semayah, itu kalau dia tak ada, tak ada. Itu nak ayak. Lepas tu pergaulan bebas lelaki dengan perempuan. Sebab itulah kita tengok satu perekat dulu. Lah ni mungkin dah kurang dah sikit. Perekat awal bila kilat ni tumbuh di Malaysia, terutama di Pulau Pinang, di Selangor, di Johor, selain daripada pengeluaran, produktiviti yang banyak, ialah isu yang besar, isu sosial. Anak-anak luar nikah meningkat pada waktu hubungan bebas lelaki perempuan berlaku, sebab benda-benda lagu tu memang dia panggil kesel samping ni daripada adanya kilat-kilat. Sebab kilat-kilat ini membawa nilai barat, membawa falsafah sekularisme yang memisahkan antara agama daripada kehidupan. Sebab tu dia tak peduli pekerja dia nak buat gapo, nak gapo, tak cara. Sebab tu dulu di kilat tak ada surat, tak cara di segi pergaulan, tak ada ayat apa ni pendidikan agama, tak ada benda-benda akhlak apa. Pasal yang dia mementingkan ialah produktiviti. Kamu boleh kerja, kamu boleh buat tubik, bagi aku nak kamu maya ke tak semaya, itu masalah lain, aku tak cara. Hal ni banyak kita tidak faham. Sebab itulah kesel daripada orang panggil by product, kesel sampingnya daripada kemasukan industri di negara kita dan juga negara-negara lain, ialah berlakunya gejala sosial yang serius. Anak luar nikah, pergaulan bebas laki perempuan, ini amat sebut nak suruh kita nampak. Sebab dia mari itu bukan mari dia stokoh ya. Ilmu lagu tu juga, bila mari ilmu, bukan ilmu saja-saja ilmu, di sebalik ilmu tu ada tasawur dia, ada pemikiran, ada falsafah di belakang ilmu. Sebab tu ilmu barat pada hari ini, kalau kita tidak berhati-hati, kita tak beringat, kita ngaji, kita akan tak kena hari bulan, kita boleh tolak agama. Kita boleh tolak Quran dengan hadis. Nah, ini sebagai contoh. Sebab tu pernah kita dengar dulu, kita tak boleh maju kalau berpegang kepada agama. Kita pernah dengar, dalam negara kita sendiri kecek, nak maju mana kalau kita nak pegang ke agama. Kita nak maju, kita kena tak tepi agama. Agama ni biar jadi amalan peribadi ya. Tapi jangan jadi satu cara hidup. Pasal apa? Pasal kita ambil ukuran di barat. Barat memang betul. Antara sebab barat ni maju setelah mereka meninggalkan agama. Orang putih ni maju kerana dia tinggal agama. Hasil daripada dia memperoleh ilmu dan teknologi pada bumi Islam, dia tolak agama Kristian. Benda ni berlaku di barat munasabah kerana agama Kristian ini dalam pandangnya kita agama yang tidak boleh memenuhi perkembangan dan kehendak manusia. Sebab apa? Sebab Kristianiti yang ada pada hari ini ialah agama yang dihasilkan daripada pemikiran orang. Bukan wahyu 100% seperti mana Nabi Isa bawa.
Dia tidak serupa hukama Kristian hari ini. Christianity ada pada hari ini kalau kita ngaji, ambo belajar sebab tu ambo boleh royak. Kalau kita baca dalam sejarah Christianity ini, agama Christianity hari ini ialah dia panggil Pauline Christianity. Agama Kristian yang diasaskan kepada ajaran Paul. Paul ini seorang Rom yang masuk Kristian. Dia ni sebelum masuk Kristian, dia yang antara orang yang paling jahat, menyeksa, memfitnah dan buat jahat kepada orang Kristian. Tapi akhirnya dalam Bible disebut satu kali dia kena nyakit serupa gila babi. Dia kena macam gila babi, panggil epilepsi dalam bahasa orang putih. Dia rupuh tak khabar, nyetok, buih, mulut ke apa. Lepas tu sia-sia tu jadi Kristian lalu. Dia masuk agama Kristian dan dia menjadi, kalau kita jun dakwah, tukar dakwah Kristian yang bersungguh-sungguh pada waktu itu. Sehingga dia juga akhirnya diseksa oleh kerajaan Rom pada waktu itu. Dan dia yang telah membentuk pemikiran Kristian, doktrin-doktrin Kristian yang ada sampailah hari ini. Masa dia telah masuknya Christmas, masuk idea berkembangnya Trinity, walaupun Trinity itu mari dulu lagi, tapi zaman dia kembang-kembang dan seperti mana ada pada hari ini. Jadi sebab tu pekaji-pekaji barat menganggap bahawa Kristian yang ada pada hari ini ialah Pauline Christianity. Agama Kristian yang diasaskan kepada ajaran Paul, bukan lagi kepada ajaran Nabi Isa 100%. Jadi pemikiran ini ditambah pula dengan marinya paderi-paderi pada zaman medieval, abad pertengahan di barat. Jadi paderi ini oleh kerana agama dia tafsirkan dengan fikiran dia, dengan kehendak dia, bukan kehendak wahyu, akhirnya bertemu dengan sains. Pada waktu itu bertemu dengan sains di Itali terutamanya. Orang seperti Galileo, orang seperti Copernicus pada waktu itu. Demon-demon ini bawa, kerana demon ini buat kajian sains, membawa teori-teori yang baru yang bercanggah dengan pegangan gereja. Gereja pada waktu itu mengat dunia ini lepe, gato. Dunia ini lah gato serupa meja. Kalau kita pergi ujung jatuh. Itu teori gereja. Dan pada waktu itu dalam pegangan gereja, bumi ialah pusat dunia. Bumi ini center, menjadi pusat kepada dunia, galaksi ini. Jadi semua ini ditolak oleh sains. Kajian sains membuktikan bahawa dunia ini bulat. Dunia ini bulat. Teorinya ialah dunia ini bulat. Copernicus kata silap ambo yang memperkenalkan teori dunia ini bulat. Dan dibuktikan dengan pelayaran Columbus. Bila Christopher Columbus mengelilingi dunia pada zaman King Ferdinand di Spanyol dulu, lepas tu mari Vasco da Gama dan berapa orang lagi, terbukti bahawa teori dunia ni lepeh, rata ni tidak betul. Sebab kalau dunia ni super meja, tentulah Christopher Columbus ni akan jatuh. Bila dia gigi sampai hujung, dia akan jatuh tak boleh balik. Tapi Christopher Columbus ni mengelilingi, walaupun bukan dunia sepenuhnya, dia menemui Amerika pada waktu itu, akhirnya dia balik semula ke Spanyol. Vasco da Gama akhirnya balik semula ke Lisbon, Portugal pada waktu itu. Jadi semua ni membuktikan pandangan sains itu betul, bahawa dunia ni bulat. Tapi bercanggah dengan gereja. Sebab itulah orang-orang saintis pada waktu itu ditangkap. Ditangkap, dituduh sebagai ahli sihir. Dan mereka ni dipenjara, ada yang dibunuh. Dan buku-buku tulisan mereka dirampas oleh gereja, dibakar oleh gereja. Ini semua berlaku pada zaman pertengahan sejarah Eropah. Dalam buku-buku dipanggil Medieval Europe. Zaman pertengahan Eropah pada waktu itu. Jadi menyebabkan pertemuannya antara ilmu dengan agama. Akhirnya benar ilmu. Benar ilmu. Dan dia timbul teori kalau nak maju, nak berjaya, kita kena tinggal agama. Hal ini betul dengan agama Kristian. Tapi dalam konteks kita orang Islam, keadaan dia lain. Tapi oleh kerana sebahagian daripada kita orang Islam ngaji di negeri putih, membaca sejarah barat dengan tidak ada tapis set, akhirnya dia balik ke Malaysia. Dia royak kalau kita nak maju, kena tinggal agama. Kita tak boleh turut Quran, tak boleh turut hadis kalau kita nak maju. Sebab dia mengambil sejarah dan pengalaman orang putih. Ya, ini tidak betul dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam ini sains dan teknologi berkembang kerana adanya agama. Agama lah mendorong ulama-ulama dan ahli-ahli sains Islam ini untuk mengkaji, menyelidik sehingga melahirkan teori-teori dan penemuan-penemuan sains yang hebat dan menghasilkan teknologi yang tinggi dalam dunia. Orang seperti Ibn Sina, orang seperti Al-Khawarizmi, orang seperti Al-Biruni, kalau kita baca dalam sejarah Ibn Hayyan, Ibn Al-Haytham dan sebagainya ini, kalau kita baca dalam sejarah tamadun Islam, orang-orang ini semuanya
saintis-saintis yang dihormati di barat, tetapi mereka juga tidak tinggal agama. Menjadi orang yang berjuhud. Dan sebahagian daripada mereka ni ulama. Walaupun dia dikenali di barat dan kita sebagai kita kenal dia ni sebagai ahli sains, tapi pada hakikatnya mereka ni adalah ulama. Ulama. Jadi kita Islam ni, sebab itulah hamba sebut tadi, kita kena faham agama kita, jangan kita memikir cara orang putih. Kita ada sejarah kita sendiri. Sejarah inilah yang mesti difahami oleh kita generasi Islam pada hari ini. Masalah besar yang menimpa kita hari ini, pertama kita tak faham Quran. Kita tak faham hadis, sejarah kita pun kita buta. Kita lebih tahu sejarah orang putih, kita lebih memahami pemikiran barat daripada pemikiran kita sendiri. Akhirnya kita jadi punuh ke tengah jalan. Kepunuh ke tengah jalan. Ini hak benda yang kita nak kena betul dalam kehidupan kita ni. Sebab itulah memahami agama kita ni adalah satu benda yang penting dalam sejarah. Sekularisme ni lahir daripada pertemuan antara gereja dengan ilmu pada waktu tu. Tapi dalam Islam sejarah ni tak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku. Ibnu Sina, kalau kita baca dalam sejarah, Ibnu Sina ni di barat dipanggil Avicenna. Apa ni, salah seorang pakar dalam bidang perubatan. Walaupun dia banyak ilmu, tapi dalam bidang perubatan lah dia masyhur. Buku dia tu Al-Qanun fi Tibb. Kalau kita baca buku dia, diterjemahkan dalam bahasa Latin pada waktu itu dan kemudian terjemah dalam bahasa Inggeris lah ni, dia panggil The Canon of Medicines. Al-Qanun fi Tibb. Qanun perubatan. Bukunya masa ambo di universiti. Kecil lah. Lebih kurang besar ni lah. Buku dia tu lebih kurang besar ni. Tebalnya dalam berapa? 100 lebih 100 ke 200 muka surat ya. Besar ni ya buku. Tapi buku ini yang ditulis oleh Ibnu Sina ini, Al-Qanun fi Tibb, menjadi rujukan dan teks utama di universiti-universiti Eropah selama 900 tahun. Orang putih kuno buku dia tu jadi buku rujukan di fakulti perubatan di universiti-universiti Eropah 900 tahun. Orang kuno buku dia selama 900 tahun. Maknanya orang putih ni mengaji ilmu perubatan kerana kita. Belajar dengan kita, hasil dengan kita. Algebra. Algebra itu apa ni? Diasahkan oleh ulama Islam. Algebra tu dia daripada satu buku yang bernama Al-Jabar fil Hisab wal Muqabalah. Nama penulisnya tak ingat nama tu. Tak mari. Tapi buku tu Al-Jabar fil Hisab wal Muqabalah. Dan ulama ni tulis buku ni dan dia yang mula-mula memperkenalkan sifir ni kosong. Kosong ni sebelum tu orang putih tak tahu. Orang putih guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setakat tu ya. 10 tak boleh bubuh. Pasal kosong tak ada. Jadi orang Arab ni belajar ni daripada tamadun India. Sifir ni sifrun ataupun sifa. Kita lah ni sekarang sebut sifa pembangkang. Sifa tu sifr. Dalam bahasa Arab kosong. Kosong ni tak ada dalam kira asal orang putih. Orang Islam ni mula-mula memperkenalkan kosong. Wak mari kosong, masuk dalam ngira tubiklah nombor 10. Tubik nombor 20, nombor 100 dan sebagainya. Dan bermula daripada teori kosong inilah, orang lain ni mencipta komputer. Mencipta komputer tu, mula-mula buat komputer ni kerana ada kosong ni. Kalau tak ada kosong, kosong ni kalau zahir kita tak ada nilai. Tapi kepentingan dia dalam matematik. Ada kepentingan dalam matematik. Jadi akhirnya berkembang ilmu. Ngaji daripada sejarah tamadun orang Islam. Saya sengaja sebut ni ramah kita tahu dah, kalau anak-anak kita ngaji mesti dia tahu. Kalau dia belajar tamadun Islam, tapi nak ulang balik sejarah ni supaya kita tahu. Kalau tidak kita putus dengan tamadun kita sendiri, akhirnya kita nampak barat-barat. Akhirnya mikir kita super putih. Kita merdeka 50 tahun lebih dah, tapi otak kita otak Inggeris lagi. Otak orang putih. Walaupun ada banyak hal kita tinggal dah, tapi di segi pemikiran ramah lagi di kalangan kita hari ni fikiran barat. Sebab itulah kita duduk bertembung dalam hidup hari ni, bertembung dalam politik, bertembung dalam budaya, bertembung dalam aspek-aspek yang lain, ialah pertembungnya antara pemikiran Islam dengan bukan Islam. Dan yang paling sedihnya, hak mari ni orang Islam sendiri. Sebab tu contohnya hak terbaru pun ni Irsyad Manji. Hak tino, hak tidak Islam, etis menulis buku. Yang cetak buku ni, yang mengedar buku ni ialah orang Islam sendiri. Syarikat tu syarikat Islam,
pengedar juga, pengedar orang Islam. Pasal dia tidak faham. Dia tidak faham benda ni, dia tidak tahu agama dia sendiri. Akhir setiap benda yang baru, benda yang pelik, terutama bila mari daripada butik, ah ni lah modern, inilah barang hebatnya yang kita kena pakai. Dengan kita melupakan tradisi kita, latar belakang kita, kedudukan kita dan ajaran agama kita. Jadi ini benda penting yang saya sebut kepada kita semua supaya kita nampak.